Hello viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabah Malaysia. Dan ini adalah salah satu video yang mana kita memupukan ataupun kita mengekalkan pemersatu daripada negara Malaysia dan juga di negara Indonesia. Apa kabar kepada mereka yang tengah menonton? Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih kepada mereka yang baru saja jumpa di dalam channel. Ini adalah channel video reaction dan Uncle mendoakan supaya anda sentiasa sihat. Ya, walafiat di samping keluarga tersayang, sentiasa sejahtera, sentiasa aman, sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan. Good job. Ya, teman-teman, oke, di video pada kali ini kita akan lanjutkan kepada beberapa info dan insyaallah Uncle akan sentiasa mengupdate ataupun memberikan info kepelbagaian supaya anda sentiasa mendapat input ataupun intipati daripada video-video reaction daripada Uncle. Oke, video pada kali ini ya ialah tentang ayat yang bertajuk habiskan perompak 3 pasukan elit Indonesia kejar dan kalahkan musuh sampai ke garis pantai. Wah, pasukan apa itu teman-teman ya? Pasukan, ada 3 pasukan elit Indonesia nih yang kejar perompak. Jadi apapun, kita akan sama-sama lanjut daripada channel Indo Magazines. Jadi Indo Magazines ini memang banyak yang memberikan info dan juga beberapa intipati lah untuk kita sama-sama saksikan berita-berita terbaru militer dan juga sebagainya. Jadi apapun, kita lanjutkan ya teman-teman. Yup. Oke teman-teman, kita lanjut rolling. Mantap. Ya, halo Indomax, Indo Magazines. Indonesia memiliki pasukan pembela tanah air yang dinamakan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ya, ya. Dalam tubuh TNI pun terbagi lagi menjadi 3 matra, yaitu ada TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Masing-masing matra memiliki kemampuannya sendiri, bahkan di dalamnya lagi terdapat pasukan-pasukan elit yang namanya sudah tersohor sampai kemana-mana, bos. Oke. Tak pelak, bahkan menurut GFP atau Global Firepower pun saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-16 dengan militer terkuat di dunia dari 137 negara. Namun peringkat militer ini sepertinya turun, bos, karena tahun lalu Indonesia masih terlihat di peringkat 14 dunia. Oh. Peringkat ke-14. Nah, terlepas dari hal itu, kali ini admin akan sedikit mengisahkan tentang kisah militer Indonesia. Kisah di mana gabungan dari 3 pasukan elit Indonesia mengejar musuh dari tengah laut sampai ke garis pantai untuk dihabisi. Oh, daripada tengah laut sampai ke garisan pantai ya teman-teman. Ini adalah kisah nyata dan merupakan sejarah militer Indonesia yang terjadi pada tahun 2011 silam. Oh. Pada saat TNI memburu perompak Somalia setelah mereka membajak kapal MV Sinar Kudus. Oh, perompak dari Somalia. Dengan 20 ABK yang dioperasikan oleh PT Samudra Indonesia di perairan Somalia pada tanggal 16 Maret 2011 lalu. Oh. Oke. Dari tribunews.com pun mengatakan bahwa Markas Komando Korps Mariner Indonesia juga telah menerbitkan buku tentang keberhasilan dalam menyelamatkan para sandera tersebut. Buku itu setebal 184 halaman dan membeberkan lengkap bagaimana rapat-rapat dijalankan, latihan dilakukan, hingga keputusan diambil oleh Komandan Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih? Yaitu Mayjen TNI M. Alvan Baharudin untuk menyergap para perompak tersebut. Pada saat itu, kapal MV Sinar Kudus yang berbobot 8.911 ton ini mengangkut bahan tambang berupa feronikel
dan melakukan pelayaran dari Sulawesi menuju ke Rotterdam, Belanda. Namun tak disangka-sangka di tengah perairan Laut Arab, terjadilah suatu masalah di luar perkiraan. Kapal ini pun dikejar dan akhirnya dikuasai oleh para perompak Somalia. Oh. Mengetahui kapal ini dalam masalah karena dikuasai oleh orang asing, maka pada saat itu Presiden Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan untuk dengan segera menyelamatkan para awak Indonesia dengan berbagai cara. Oh. Dan akhirnya sebuah satgas atau satuan tugas dibentuk. Satgas ini dinamakan Satgas Merah Putih, yang dibentuk untuk menyelamatkan para awak kapal MV Sinar Kudus yang dikuasai oleh pihak asing. Oke. Tak main-main, bos. Satuan tugas itu pun melibatkan berbagai macam kapal perang dari Indonesia. Yaitu ada dua kapal fregat, yakni KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yosudarso 353. Kapal fregat ya, teman-teman. Juga ada kapal LPD atau Landing Platform Dock, KRI Banjarmasin 592 dan satu helikopter Sea Riders, serta LCVV yaitu singkatan dari Landing Craft Vehicle Personnel. Pasukan yang dikirim pun terdiri dari pasukan khusus yang mempunyai keahlian dalam pembebasan sandera. Oh, yaitu ada dari Kopassus, Grup Desat 81 untuk penanggulangan teror. Dari Denjaka untuk penanggulangan teror aspek laut. Dari Denjaka dan juga diterjunkan pasukan elitnya yaitu Kopaska. Kopaska. Misi utama mereka adalah melakukan penyelamatan 20 warga negara Indonesia dan membebaskan kapal Sinar Kudus serta membuat kapal serta awaknya ini dapat bebas untuk melanjutkan kembali pelayaran dengan pengawalan TNI. Pada saat itu kapal MV Sinar Kudus berada cukup jauh dari daratan, yaitu sekitar 350 mil laut dari Tenggara Oman. Operasi pun dimulai pada tanggal 3 Maret 2011 melalui surat perintah Panglima TNI saat itu yaitu Laksamana Mar Agus Suhartono, dan diberangkatkanlah para pasukan elit beserta kapal-kapal perang ini ke perairan tempat MV Sinar Kudus berada. TNI pun melakukan pengintaian pada tanggal 4 April 2011 dengan helikopter Bolko yang pada saat itu berada di KRI Yosudarso yang diberangkatkan ke kapal MV Sinar Kudus. Pengintaian ini dilakukan oleh Satgas Muhibah. Dalam pengintaian ini pun mereka memberikan info secara terus-menerus. Oke. Diintai ya teman-teman, diintai melalui daripada helikopter. Namun selain dengan operasi militer, ternyata pihak PT Samudra Indonesia sebagai pembawa kapal rupanya juga melakukan negosiasi dengan para perompak karena mereka mengutamakan keselamatan ABK dan memang harus diutamakan. Akhirnya pada tanggal 30 April 2011, 30 April. PT Samudra Indonesia melakukan pembayaran kepada orang asing tersebut yang menguasai kapal MV Sinar Kudus. Oh. Pengantaran uang tebusan dilakukan pada tanggal 30 April 2011 dengan menggunakan pesawat dispenser, dan tebusan dibawa ke MV Sinar Kudus untuk dicek asli atau tidaknya. Lalu dibagilah ke perompak, investor, toko informal 10% dan penjaganya 10%. Perhitungan dilakukan di kapal selam selama 20 jam hingga malam. Berdasarkan informasi seorang pembajak kepada Reuters, uang tebusan dengan mata uang dolar itu jika dirupiahkan senilai 38,7 miliar rupiah, bos. Wih, banyak wah, tuh. Wah. Uang semua tuh, bos. Banyak. Namun ternyata setelah dilakukan pembayaran, di tengah-tengah para perompak ini pun terjadilah perselisihan, sehingga pembebasan kapal dan ABK menjadi kian tak pasti, bos.
dan bisa terjadi kemungkinan bahwa setelah kapal ini bebas, selanjutnya masuklah lagi kelompok lain yang menyandra kapal ini. Oh. Akhirnya setelah orang-orang asing ini turun dari kapal dan para ABK sudah aman dan jauh dari ancaman, maka dengan sigap para pasukan elit Indonesia yang merupakan gabungan dari Denjaka, Kopaska dan Kopassus ini mengejar para perompak untuk mencegah pembajakan ulang. Sejumlah perahu milik perompak dikejar dan ditenggelamkan. Bahkan para perompak yang tertangkap juga dihabisi, bos. Oh, mantap. Satgas Merah Putih melakukan operasi militer dan juga melakukan pengejaran hingga ke garis pantai Somalia setelah para sandra dibebaskan. Atas keberhasilannya ini, yang telah membebaskan seluruh ABK, Kolonel Laut yaitu Pelaut Ahmad Taufik Rohman diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana Pertama TNI. Presiden juga memberikan tanda jasa Santi Dharma masing-masing kepada Letkol Infantri Sabri yaitu Danton Ban 181 Gultor, Kolonel Marinir Suhartono, Komandan Denjaka, dan Letkol Penerbang yaitu Ronald Lukas Siregar sebagai pilot Boeing 474-400 yang bertugas dalam misi pembebasan itu. Nah, jadi seperti itulah kisah heroik di mana tiga pasukan elit Indonesia mengejar dan menghabisi para perompak Somalia yang membajak kapal MV Sinar Kudus tersebut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Mantap. Dan untuk mendapatkan info-info greget seputar militer nasional maupun internasional, jangan lupa subscribe Indomax, Indo Magazine. Mantap. Oke, teman-teman, seperti mana yang kita nampak tadi, itu adalah salah satu kronologi ataupun rentetan cerita bagaimana perkara ini berlaku sehingga ada tiga pasukan elit Indonesia dikerahkan ya untuk kejar perompak sampai kalah sampai ke garisan pantai. Jadi daripada kronologinya itu adalah berkaitan tentang daripada perompak daripada Somalia ya, merompak kapal samudra, ya dikatakan merompak samudra dan dijadikan sebagai tawanan lah daripada perompak tersebut. Dan pada masa itu kerajaan apa ini daripada Indonesia itu telah mengerahkan, ditubuhkan satgas apa tadi itu Merah Putih ya, Merah Putih, dan ada tiga pasukan yang telah diarahkan untuk menyelesaikan misi daripada berlakunya rompakan daripada Somalia lah, yaitu daripada Kopassus, Denjaka dan juga Kopaska. Jadi tiga pasukan ini sangat penting untuk menyelesaikan misi dan ia memang terbukti ya, sehingga kalah musuh ini sehingga dikejar sampai ke garisan pantai. Jadi ya, sangat respect dan sangat-sangat memberikan apa orang kata inspirasi, disebabkan misi ini bukan senang ya teman-teman. Kalau kita lihat daripada cerita admin Indo Magazines, cerita ini pada tahun 2011 lah pada masa itu, tetapi dia dapat diingati dan dijadikan sebagai satu sejarah yang sangat penting untuk generasi tahu bahwa ada tiga unit pasukan elit daripada Indonesia ya telah mengalahkan musuh sehinggalah ke garisan pantai. Jadi ya, memang sangat-sangat penting, sangat-sangat terbaik, mantap lah, memang mantap, bukan kaleng-kaleng. Oke teman-teman, Anda turunkan komentar Anda di bawah, mana tahu Anda boleh langsungkan beberapa komentar ataupun info yang boleh dijadikan sebagai salah satu pengetahuan kita ya teman-teman. Memang sangat-sangat respect lah ya, kepada tiga pasukan elit Indonesia ya. Oke teman-teman, itu saja daripada Uncle. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga selesai. Jangan lupa Anda turunkan like, comment, share ramai-ramai. Dan ya, paling penting Anda turunkan komentar Anda lah kalau ada beberapa perkara yang perlu kita lanjutkan untuk video reaction pada masa-masa akan datang. Oke, sehingga dengan itu kita jumpa lagi di next video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.